Di informasi berikutnya, seorang pria yang berprofesi sebagai guru ngaji di Semarang, Jawa Tengah diamankan polisi karena diduga melakukan tindak asusila kepada belasan muridnya. Tindakan tak bermoral itu dilakukan tersangka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tersangka berinisial PJ, 51 tahun, ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang di tempat tinggalnya di Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah. Tersangka ditangkap atas aduan belasan orang tua siswa yang melapor anaknya yang rata-rata di bawah 20 tahun mengalami tindak asusila di tempat tersangka mengajar. Hingga kini, total ada 17 murid yang menjadi korban. Tersangka mengaku tindakannya sudah berlangsung 3 tahun terakhir dan dilatari kebiasaan menonton film porno. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Korbannya 17, juga korbannya itu adalah tetangga-tetangga dari tempat atau di mana dia mendirikan tempat pengajian. Ya.